Anak Gri, tahu nggak? Bukan buah kurma ini, ini namanya buah pala. Kali ini kita mau bikin masakan yang spesial, namanya sop buntut amartahil. Pengin tahu prosesnya seperti apa? Ikutin terus. Udah siap, Mbak? Siap. Udah siap ya? Dong. Oke, yuk kita lanjut. Ini dia bumbu dan bahan pelengkap sop buntut amartahil. Ini sih sudah dijamin pasti enak. Lawang bumbunya saja komplit, full rempah lagi. Yap, sementara Mbak Lintang dan Mbak Syailah membuat bahan irisannya, aku bertugas memarut biji pala. Tapi ya tentu saja kupas dulu buah palanya. Oh iya, anak negeri. Sebagai negara tempat asal pala, Indonesia menjadi produsen utama pala di seluruh dunia loh. Oleh karena itu, keberadaan pala ini bisa dibilang sangat berharga. Yes, biji palanya sudah selesai diparut. Waktunya menemui bumbu. Nah, ini nih bagian yang paling aku suka. Bapak Lintang, mau menengi sampai tumis iki. Iki mau wis. Ini dan mari guys. Pertama-tama tumis irisan bawang putih dan juga bawang merah beserta rempah pelengkapnya. Tumis sampai harum, kemudian tambahkan air secukupnya. Selanjutnya tentu saja masukkan buntut sapinya yo anak negeri. Jangan sesapi-sapinya, nggak muat dong. Terakhir untuk penguat rasa masakan, masukkan parutan biji pala dan garam. Aduk supaya tercampur rata dan tunggu sampai mendidih. Jadi deh, sop buntut amartahil siap disajikan selagi hangat. Anak negeri, makan cenil pagi-pagi. Sop buntut amartahil sudah jadi. Wah, wangi tenan, Mbak. Gak pingin toh? Buah palae kroso nemen koyo iki. Pinyo, Mbak. Oke, yuk. Bagi ya. Bagi ya. Oke. Bener yo, gak bohong. Beuh, nikmat banget nih. Nyantap sop hangat penuh rempah dengan daging buntut yang super empuk ini. Bener-bener bikin meleleh. Anak negeri, kalau ngomong tentang kesehatan, pala ini termasuk salah satu rempah yang kaya akan manfaat. Karena pala memiliki kandungan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Nah, kalau gitu sih, aku dengan senang hati akan menghabiskan sop buntut ini. Anak negeri, sop buntut amartahil enak banget, anget, dan aromanya kaya rasa, banyak rempah-rempahnya. Dan juga ini nih, dagingnya kalau diseruput, kerasa banget, dan juga dagingnya empuk. Bener nggak? Bener ya? Ayo lanjut wes, tekno iki.